Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Di sini saya akan memberikan contoh cangkok rambutan yang mati sebelum tumbuh akar ya. Ini cangkoknya. Nah, ini mati. Ada dua yang mati sebelum tumbuh akar. Biasanya ini faktor pengerokan kambium terlalu dalam, dikarenakan kambium rambutan sedikit ya, jadi jangan terlalu dalam, bisa mengakibatkan kekeringan pada cabang atau batang. Bisa juga dikarenakan karena terlalu basah ataupun terlalu kering, bisa menyebabkan kekeringan pada cabang atau batang yang dicangkok. Oke, kita periksa aja medianya seperti ini. Seperti ini biasanya pengerokan kambium terlalu dalam ya, jadi batang mengalami kekeringan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.